Let's go, boy. Tanggal 3 Maret, boy, perkembangan brewok. Gue seperti ini. Oke, thank you so much. 4 Maret 2019. Halo teman-teman, ini wajah gue tanggal 6 Maret 2019. Ternyata gemuk. Wajah gue itu gemuk. Dan gue akan olahraga. Oke. Yoi teman-teman. Perkembangan brewok yang ke berapa? Bentar. Oh, ke-8. Pada akhir bulan Maret nanti bakal gua tambahin video dengan olahraga karena gue mau program fitness. Ya insya Allah sih gue program fitness ya, sambil diet sih pak. Jadi pipi gue udah agak tembem nih, jadi gue makannya sekarang lebih gue jaga beli beras organik ya, beras merah seperti itu. Jadi makanan gorengan, lauk yang digoreng enggak. Sekarang gue mau, makanya mulai besok tanggal 8 Maret, sekarang tanggal 7 Maret ya, tanggal 8 Maret besok gue sarapan pakai ini, makan siang, makan malam pakai beras merah, dan lauknya mungkin cuma kentang rebus atau tahu pelas. Mungkin gitu selama sebulan dan kita lihat hasilnya nanti ya, mungkin perkembangan brewok bisa cepat seperti gue di tahun 2017 kemarin. Oke, okay? Thank you very much and see you in the next video. Okay. Menu tanggal 7 Maret 2019. Mulai diet lagi. Itu ada beras merah, besok gue sebulan bakal makan beras merah sih, dan coba program olahraga lagi, dan kita lihat pada akhir bulan Maret. Oke, okay, teman-teman, let's do this. Halo halo, kembali lagi 10 Maret 2019, beli minoxidil dan biotin 255 totalnya, dapat pipet. Ini yang natural. Yang tablet. Natural yang tablet karena semenjak 4 bulan pakai yang kapsul. Yang gel, soft gel yang empuk itu selama 4 bulan pertumbuhannya kok lama ya. Tapi dulu yang pakai tablet itu cepet, jadi beli yang tablet dan kita nantikan perkembangannya di bulan akhir bulan Maret. Oke, okay? Oke, okay, thank you. Tanggal 10 Maret 2019, baru menguntal satu tablet biotin dan semoga pada akhir Maret langsung terlihat perkembangannya. 100 tablet sih ya teman-teman, itu 100 tablet, jadi buat berapa, 3 bulan ya. Anjir, lama banget 3 bulan, padahal minoxidilnya tuh untuk 1 bulan loh ya. Let's go. Rumah direnovasi, ini adalah kotoran kelawar. Elo woi, sak kamar. Mudun. Hmm.
datang. Itu udang. Ya teman-teman, sekarang tanggal 17 Maret 2019. Maaf tadi gua habis jogging sedikit, jadi wajahnya rada berminyak gimana gitu. Perkembangannya seperti ini. Oke, thank you. Kita akan bertemu di updatean selanjutnya. Oke. Oke, teman-teman, tanggal 23 Maret 2019 seperti ini. Ini berminyak ya wajah gua, bukan obat dari minoxidilnya. Oke, kita lihat studio baru gua. Oke ya. Habis direnovasi, teman-teman. Oh iya. Yeah. My new studio. Di sana ditaruh ya rekaman-rekaman apa gitu. Di sini buat konten-konten YouTube gitu, bagus ini. Dan kemarin di sana ada lubang tapi sekarang ditutup. Wow, bagus sekali. Jadi suara-suara yang dari sana enggak akan kedengeran. Kecuali dari suara yang di bawah sini sih. Ya, oke. Okay. Nice my studio, dan ini kamar sebelah. Seperti ini. Kamarnya oke. Okay. That's good. Lantai 2 sekarang udah beroperasi fungsional, lebih fungsional dari kepada yang kemarin. Oke, okay, thank you and see you next update. Oke, okay, thank you. Tanggal 26 Maret 2019 seperti ini perkembangan brewok. Oh ya, ternyata ya begitulah trik. Ternyata kalau kita minum biotin yang tablet yang keras itu, sebaiknya setelah minum tablet kita berolahraga ataupun gerak, jangan tidur. Jadi kalau minum biotin terus kalian tidur lama, ternyata itu ternyata ya. Jadi harus setelah minum biotin terus gerak, karena langsung peredaran darah itu lancar. Jadi ya apa ya, obatnya itu langsung bereaksinya itu cepat, soalnya sirkulasi darah itu lancar. Jadi gitu Pak ternyata. Jadi sekarang sih gua minum biotinnya tiap pagi mau kerja ataupun sore kalau lupa. Enggak minum di pagi hari, sore. Kalau diminum sore hari terus 1 jam kemudian olahraga, lari, jogging ataupun apalah yang penting bisa berkeringat itu. Iya, insya Allah minggu tanggal 31 Maret lah gue upload perkembangan brewoknya. Terima kasih. 26 Maret 2019 seperti ini. Ini make Samsung, make Asus Zenfone Max Pro M1. Kameranya enggak sebagus Samsung Galaxy Note 4. Yang Asus ini agak oversaturasi, kalau bahasa Indonesia itu oversaturasi. Tapi stabilisasinya bagus, Pak. Gua lari. Gua lari tapi tetap stabil gitu. Gila emang. Cuman nih gua olahraga di alun-alun Lumajang. Oke. Sampai jam 5 sore, Pak. Udah malam, Pak. Udah gelap langitnya. Oke, kita akan pulang. Jangan lupa saksikan updatean selanjutnya. Oke, terima kasih. Lari. Kita lari, Pak. Ya, sekarang kita pulang. Oke, terima kasih.
Bekasi rame juga ya alun-alun. Hanya orang pacaran gitu loh. Gua pacarannya olahraga aja gitu kan. Ya, ya olahraga. Oke, jiwa. Ya teman-teman ternyata begitu ini juga olahraga loh ternyata. Menghasilkan keringat. Fitness ala orang rumahan. Aduh, enggak mau nyala dong. Habis olahraga, ngeringet. Ngeringet semua, Pak. Gara-gara nih mesin gensetnya enggak nyala-nyala. Emang lama sih enggak gua panasin. Jadi enggak mau nyala dia. Tanggal 27 Maret 2019 seperti ini perkembangan brewok. Tanggal 26 Maret kemarin setelah olahraga nyalain genset pinggang sebelah kiri pegel sampai sekarang. Tadi pagi bangun terus pegel sampai sore. Tuh ini. Kumis mulai tanggal 24 Maret sengaja gak gue potong biar berapa cepet sih kumis bisa tumbuh ya gitu. Dan jangan lupa tanggal 6 April nama April Shazam, tonton di bioskop kesayangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa tanggal 26 April Avenger The Endgame. Okay, thank you very much. Mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.